jika subuhnya senantiasa dipelihara, itu tandanya akan selamat dari neraka. Jika subuhnya didahului dengan sholat sunat, pasti seluruh dunia beserta isinya dia dapat. Jika subuhnya bergelap-gelap menuju musola, di kegelapan akhirat ia akan dapatkan cahaya. Jika subuhnya tiada dia jaga, maka pada wajahnya pun tak ada cahaya. Jika subuhnya sengaja terlupa, tanda iman tiada bernyawa. Jika subuhnya terasa berat, tanda munafik sudah mendekat. Jika subuh tiada peduli, tanda iman menghampiri mati. Jika subuhnya tiada berjamaah, tanda hidupnya akan hilang barokah. Jika subuhnya tiada di masjid, tanda imannya ada penyakit. Jika subuhnya selalu terlewat, tanda imannya semakin cacat. Jika subuhnya di akhir waktu, tanda imannya semakin kelabu. Jika subuhnya hari sudah siang, tanda rezekinya sudah hilang. Jika di waktu subuh masih mendengkur, tanda syaitan memeluknya dalam tidur.